selamat atas kemenangan mereka dan gimana rasanya berhasil menjadi juara? あの最初は優勝者でお疲れ様です。優勝者になるのはどんな気分になりますか？そう、まあもう嬉しいの一言に限ります。嬉しいです。mereka senang bisa memenangkan pertandingan internasional challenge ini. Rasanya senang. Kalau di game kedua kan mereka sempat kalah. Sebetulnya apa yang terjadi?第2ゲームが負けてるんで、何があったんですか？最初のゲームが勝ってるんですけど、第2ゲームでちょっと負けるから、何があってるんですか？教えていただけますか？勝ちたい、勝ちたいから力入っちゃってミスばっかり多くなった。自分からのミスですね。はい。 kedua itu karena mereka pengen cepat-cepat menang, jadinya tegang gitu, jadinya banyak hal kesalahan sendiri. Nah di game ketiga itu mereka mulai relax, jadi daripada menang mereka ngumpulin poin satu persatu. Kalau target mereka sendiri di sini seperti apa sih? Kali ini target itu dokumen ini, kali ini turnamen itu target itu, usia tadi gimana? Yusho, nerate, sih, masih tak? Ah, Yusho, nerate. Jadi emang target mereka itu memenangkan medali emas untuk pertandingan ini. Kalau kunci juara ketiga tahun ini maknanya buat mereka apa? Ini buat gelar juara ketiga mereka di Surabaya. Setelah tahun ini maknanya untuk mereka seperti apa? Ano, kotoshino yusho, kore ano, sankai me de senshu tachi ni dona yumi arimasu ka? あ、自分だ。今回。今年は3回目ですよね。優勝者になるの。今年なんて言えばいい。今年からこういう海外の試合で出始めて、で自分たちもこうグレードはちょっと下なんですけど、まだここで勝ててるんで、本当にこのままの勢いで Jadi kalau untuk pertandingan di luar negeri ini kan mereka baru pertama kali yang menang. Jadi dan di sini mereka bilang levelnya nggak terlalu tinggi. Jadi mereka harus lebih bagus lagi mainnya supaya bisa mengejar pemain-pemain top lainnya.